Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa mimma ja'a bihi al-ba'su wal-hashr. Dan di antara yang datang berita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ba'su, hari bangkit. Jadi nanti ada yang namanya hari bangkit. Hari bangkit itu ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim. Nah, jadi ada bangkit al-ba'su wal hasr. Hasr ya. Hasr itu digiring, ntar kita lihat. Sekarang wal ba'su, ba'su wa dia itu ihya'ul amwat, menghidupkan segala yang mati. Wa ikhrajuhum, dan ngeluarin mereka min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka. Menghidupkan yang mati, mengeluarkan mereka dari kubur mereka. Jadi nanti orang yang udah pada mati dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikeluarin dari kubur mereka, semuanya keluar. Keluarin semuanya. Ya. Dari kuburnya dikeluarin semuanya. Di mana aja dikeluarin, ya nggak ada yang nggak dikeluarin, semuanya keluar. Yang mati di langit, ya di langit, maksudnya di pesawat gitu, lagi terbang mati, atau lagi di planet apa gitu ya, dibangkitin semua. Mati di laut, bangkitin. Mati di darat, bangkitin. Di gunung disimpan, di goa, bangkitin. Mati dibakar, bangkitin semua. Bangkitnya seorang baik tidaknya bergantung kepada kehidupannya. Kalau di dunia hidupnya baik, maka jadi baik. Dunia hidupnya jelek, maka jadi jelek. Jadi bagaimana kehidupannya dia di dunia. Ya. Wal asr, dan asr huwa as-sauq lil khalqi jami'an ilal mawqifil hisab. Penggiringan bagi makhluk seluruhnya kepada tempat untuk dihisab. Ya, nanti digiring untuk diperiksa. Banyaknya makhluk udah dibangkit, digiring. Kumpul. Mau dihisap, diperiksa. Kalau kita di dunia di sini bisa ngelak-ngelak, lah di sana enggak bisa. Wal mauqifu huwa al ma'syar. Mauqif itu adalah ma'syar. Ya. Wa minhu, di antara lagi mimma ja'a bihi akhzul ibadi su'ufahum. Dan di antara lagi datang dengan dia, yang datang ya, Nabi membawanya itu, datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, di antara yang Nabi bawa berita adalah akhzul ibadi. Hamba-hamba Allah yang mengambil suhufahum, akan catatan-catatan amal mereka. Ya. Datang, maka mereka mengambil catatannya. Enggak ada yang kesalahan catatannya, semuanya pas. Yang kehidupannya tukang maksiat di akhirat depan cakep soleh, di belakang jorok. Nah, ini ketahuan nih. Nanti di sana dicemoohkan, ente ngomong doang cakep, sikap doang cakep, dan ente munafik. Munafik. Lihat. Nah, sekarang kita berusaha untuk
sungguh-sungguh. Wa minhu di antara lagi hisabullah lil ibadi ala mauqi' minhum. Hisab Allah Ta'ala, pemeriksaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya atas apa yang telah terjadi di antara mereka dihisab. Wa huwa dan dia itu hisabannya bi amma bi asabil amali dengan sekira amalnya. Fayakun yasiran fi aqil muti'ina wa asiran fi aqil kuffari wa usatil mu'minina. Maka adalah sebentar pada hak orang-orang yang taat. Dan sulit hisabannya itu ketat pada hak orang-orang kafir dan mukmin yang maksiat. Jadi mukmin yang tukang maksiat dihisab dengan ketat. Jadi jangan sampai kita berbuat maksiat. Nanti diperiksa. Lihat kita ya, lagi naik motor lalu diberhentiin sama polisi, ama kagak diberhentiin walaupun kita lengkap, mana enakan? Diberhentiin, diperiksa, apa jalan terus? Jalan terus, apalagi lagi buru-buru. Ya, begitu. Jadi sekarang kita harus supaya periksaannya nanti aman, ya, perbaiki amal ibadah kita. Zahiran wa batinan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.